Bukan hanya era Kartini saja yang berjuang untuk memajukan harkat dan martabat kaum hawa di Indonesia. Di Minahasa, ada sosok perempuan hebat yang jasa dan kiprahnya tidak kalah dari Kartini. Ia adalah Maria Walanda Marimis. Maria memperjuangkan emansipasi perempuan di Sulawesi Utara sejak akhir abad ke-19. Semasa dengan Kartini, dilahirkan dengan nama lengkap Maria Josephine Catherine Marimis pada 1 Desember 1872 di Desa Kema Minahasa Utara. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Marimis dan Sarah Rontin Sulu. Sejak berusia 6 tahun, Maria menjadi yatim piatu dan diasuh oleh pamannya yang tinggal di Maumbi, Minahasa Utara. Maria sudah pandai membaca dan menulis serta ingin mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Namun, ia hanya menempuh studi sampai tingkat sekolah dasar. Kaum perempuan di Minahasa, juga di banyak daerah di Indonesia lainnya, saat itu memang belum memperoleh keleluasaan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Mereka diwajibkan tinggal di rumah, melakukan berbagai pekerjaan perempuan, sambil menunggu datangnya lamaran pria pilihan orang tuanya. Pada 1890, Maria menikah dengan Yosep Fredrik Calusung Walanda, seorang guru dari sekolah dasar di Manado. Lantaran itulah, ia kemudian dikenal dengan nama Maria Walanda Marimis. Maria mengikuti suaminya yang menetap di Manado. Ia semakin rajin membaca dan menulis, serta mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar. Maria kerap mengulas tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan berdasarkan pengalaman pribadi yang dialaminya. Aku Cut Nyadin. Aku berasal dari kalangan bangsawan. Kakekku berasal dari Sumatera bernama Makadum Zakri. Ia merantau ke Aceh untuk mencari kehidupan. Kakekku memiliki putra bernama Tekun Antasetya. Beliau adalah ayahku. Sejak kecil, aku telah dipilih untuk menjadi penerusnya. Ayahku melihat aku terdapat jiwa kepemimpinan, walaupun aku seorang wanita. Ayahku menikahiku dengan seorang laki-laki bernama Teku Ibrahim, seorang panglima perang yang dikenal oleh orang-orang sebagai Tengku. Aku memang masih kecil. Jangankan cinta, tubuhku saja belum tumbuh sepenuhnya. Hatiku terasa tergores saat aku mendengar suara ia sedang mengaji. Namun ketika ia menceritakan semua kisahnya, aku seperti merasakan sendiri peristiwa yang terjadi. Dan aku sadar bahwa kedewasaan wanita tidak dilihat dari usia. Tapi bagaimana ia bisa menghayati hidup? Aku memang masih kecil. Umurku masih 12 tahun. Tapi di bawah bimbingan suamiku, aku menjadi seorang wanita yang cerdas dan jadi mengerti permasalahan yang terjadi saat itu. Pada tahun 1873, terjadilah peperangan. Teku Ibrahim membawa pasukannya untuk melawan Belanda. Setelah 5 tahun kemudian, aku kehilangan suamiku. Aku bersumpah suatu saat nanti,
aku akan menghancurkan dan mengusir Belanda dari tanah Aceh hingga titik darah penghabisan. Hingga pada suatu ketika, aku dipinang oleh seorang laki-laki bernama Teuku Umar. Dan aku menerima lamaran itu karena aku telah bersumpah akan menikahi seseorang pria yang akan membantu balas dendamku. Pernikahanku dengan Teuku Umar disetujui oleh banyak rakyat. Dan rakyat melihat kami berdua sebagai harapan. Bersama Teuku Umar, aku ikut turun ke medan perang. Hingga suatu ketika, Teuku Umar gugur dalam perang. Sudah kedua kalinya aku kehilangan laki-laki yang aku sayang. Dan sudah kedua kalinya, aku kehilangan laki-laki pemberaniku. Semangat terus pejuang Indonesia. Terima kasih. Tepat 100 tahun lalu di tanggal 30 Januari tahun 1917, seorang pemuda terlahir di Pulau Dewata. Tak disangka seorang pemuda ini tumbuh dengan jiwa patriotisme untuk membela bangsanya. Ia dianugerahi sebagai pahlawan nasional karena jasanya yang berjuang demi bangsa dan negara. Pahlawan I Gusti Ngurah Rai gugur pada usia yang cukup muda, yakni di usia 29 tahun. I Gusti Ngurah Rai beserta 1.372 anggota pejuang Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam sebuah perang dengan Belanda di Marga Tabanan pada tanggal 20 November tahun 1946. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Puputan Margarana. Pada saat itu I Gusti Ngurah Rai berjuang agar Bali masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia. Untuk menghormati jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 9 Agustus 1975. Salam sejahtera. Kita semua bangsa Indonesia mengharapkan lahirnya pemimpin yang akan membawa perubahan lebih baik. Kepemimpinan nasional yang kuat dan membela kepentingan rakyat. Kepemimpinan nasional yang mendapat dukungan luas dari rakyat dapat memajukan perekonomian nasional dan melindungi tanah air dari kepentingan asing. Kita mengenal Soekarno dan Hatta sebagai pasangan pemimpin pertama di Indonesia. Beliau berdua sudah bercita-cita membuat Indonesia merdeka sejak muda, dimulai dengan suka membaca buku. Dua sahabat ini memperkaya diri dengan ilmu sebagai bekal melawan penjajah. Hatta dan Soekarno sama-sama mengalami pengasingan, tetapi mereka tidak menyerah dalam perjalanan melawan penjajah. Keduanya juga tidak sependapat, namun saling memberi dan menerima kritikan agar tetap bersatu dalam perjuangan. Sikap saling ingin tahu, gigih berjuang, seperti kata Soekarno, beri aku 1.000 orang tua, niscaya aku kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia, seperti makan Soekarno. Jadi, ayo kita lebih lagi untuk memajukan bangsa ini dan membuat negaranya menjadi lebih baik lagi. Saat Irago DWK Makejang, muda bangsa Ani Ngemaluang Turgemu. Diberitakan bahwa Republik Indonesia telah sirna. Diberitakan pula bahwa Republik Indonesia telah hancur. Hei kalian, kalian semua, dengarkan teriakanku. Aku berdiri di sini tegak setegak-tegaknya sebagaimana putra dari bangsa ini. Nyaliku teramat besar, semangatku membara berapi-api. Teriakanku lantang sebagaimana bledek menyambar-nyamar di muka bumi ini. Ketahuilah bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai macam golongan, dan kita adalah bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, di hari ini juga saya berbicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia.
saya berbicara bukan sebagai siapa-siapa, namun hanya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, nama Republik Indonesia itu sangat tingginya sebagaimana mercusuar umat manusia. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka terus memecah belah kita, dan jangan biarkan mereka terus memisahkan pi kita. Karena itu sebenarnya mereka takut jika kita bersatu padu. Hei seluruh pemuda-pemudi di seluruh tanah air, berapa jumlah kalian? Beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Pahamilah, walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita berjauh-jauhan, tapi kita adalah pemuda-pemudi Indonesia, penerus generasi bangsa Indonesia. Maka bersatulah seluruh rakyat Indonesia, berseru-seru kepada rakyat Indonesia. Tetap tegakkan kepalamu, jangan mundur. Tetap tegakkan langkah kakimu. Teriakkanlah merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk hari ini dan merdeka untuk selama-lamanya. Selamat banteng-banteng Indonesia mempunyai darah merah putih dan dapat membuat secarik kain putih merah dan putih, maka selama itu juga kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Di zaman saiki teknologi sansoyo maju, kita kudu iso ngagunake teknologi kanggo bareng-bareng. Bangun bongso ben dheweke ora nguasani awake dhewe. Merdeka! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Marco dari kelas 12 MIPA. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, saya ingin menceritakan kepada saudara-saudara sekalian tentang salah satu pahlawan yang sangat saya kagumi dan merupakan salah satu pahlawan dalam bidang pendidikan bagi bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suraningrat merupakan salah satu pahlawan bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Beliau menciptakan para kaum-kaum terpelajar bagi bangsa Indonesia. Dan juga salah satu gerakan yang pernah dibuat oleh beliau adalah mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan dengan tujuan untuk melahirkan para kaum-kaum terpelajar bagi bangsa Indonesia. Dan Ki Hajar Dewantara juga memberitahu kita tentang tiga simboyan dalam mengajar. Yang pertama adalah Ing Arsa Sung Tulada, artinya di depan memberi panutan. Ing Madaya Mangun Karsa, artinya di tengah-tengah memberi semangat. Dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan atau semangat. Semboyan-semboyan inilah yang sekarang ini sering dipakai bagi para sekolah-sekolah di Indonesia dalam mengajar dan juga para guru-guru yang Indonesia. Saya sangat mengagumi sosok Ki Hajar Dewantara karena beliau merupakan salah satu tokoh yang paling berperan juga dalam melahirkan kaum-kaum terpelajar bagi bangsa Indonesia. Kulong ajak teman-teman, sami kangge ngada, sengkuyung ingkang, inggi ingkang kados pundi pahlawan Ki Hajar Dewantara perlihatkan. Sampun bermalas-malasan amargi emuta perjuangan Ki Hajar Dewantara ingkang merjuangkan pendidikan Indonesia. Terima kasih sebelumnya, semoga kita menjadi lebih baik lagi dalam belajar dan dapat meniru para semangat pahlawan-pahlawan kita. Terima kasih. Shalom, selamat pagi teman-teman bangsa dan tanah air bangsa Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih pada para pahlawan yang telah berjuang. Jika tidak ada para pahlawan, maka tidak ada Indonesia, tidak akan berlangsung seperti ini. Siapakah para pahlawan itu? Mereka adalah orang yang mengorbankan harta, nyawa, tenaga, pikirannya untuk memerdekakan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Mari ingat kembali para pendiri bangsa. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ras, suku, dan agama yang bermacam-macam. Namun mereka semua punya cita-cita yang sama,
Dan sampai sekarang pun Pahlawan masih ada di sini, yaitu guru dan orang tua kita yang membawa kita sebagai Pahlawan yang mencintai bangsa kita. Kita bisa menghubungi para Pahlawan dengan cara memberikan kebudayaan, kita juga bisa menghubungi para Pahlawan dengan rela berkorban, bertanggung jawab, dan mandiri dengan tugas kita masing-masing. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kalimat singkat dari Bung Karno ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi diri kita. Tanpa pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dan prinsip kemerdekaan, tidak akan ada gagasan besar untuk mendirikan sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kepada seluruh teman-teman agar terus berjuang, bekerja sama, dan berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, lingkungan, dan negara. Selamat Hari Pahlawan. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap. Siang sana kasadanya Ambo Regina Servia kelas 2 Baleh IPS 2. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Karena generasi muda adalah yang menentukan bangsa kita di masa depan, yang berarti masa depan bangsa kita ada di tangan kita. Generasi muda saat ini sangat langka dengan bersosialisasi dan modernisasi, apalagi di era globalisasi seperti ini. Tidak disangka bahwa generasi muda sangat lengket dengan perubahan. Kita sebagai generasi muda memiliki tantangan agar tidak terpecah belah. Kita sebagai generasi muda harus menjaga perdamaian di Indonesia dengan saling bertoleransi dan menghargai adanya perbedaan. Dengan hal ini, kita akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki banyak suku, bangsa, bahasa, dan juga ras. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri bagi kita. Dan sebagai generasi muda, harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kita dengan melalui perbedaan tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan. Perpecahan dapat saja terjadi kapan saja. Perpecahan dapat datang dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari internet atau dunia maya, melalui berita bohong yang dapat tersebar dengan cepat melalui dunia maya maupun dunia nyata. Sebagai generasi muda, marilah kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan negara tercinta kita, Indonesia Merdeka.
mempertahankan dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Karena masa generasi muda adalah yang menentukan tangan bangsa kita di masa depan. Yang generasi muda saat ini sangat langka dengan bersosialisasi dan modernisasi, apalagi di era globalisasi seperti ini. Dua sahabat ini memperkaya diri dengan ilmu sebagai bekal melawan penjajah. Hatta dan Soekarno sama-sama mengalami pengasingan, tetapi mereka tidak menyerah. Dalam perjalanan melawan penjajah, keduanya juga tidak sependapat, namun saling memberi dan menerima kritikan agar tetap bersatu dalam perjuangan. Kembali lagi bersama saya Rosa. Sebelum saya dan teman saya meliput kejadian yang sedang ada di dunia ini, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua untuk tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada, karena itu demi mencegah penyebaran COVID yang sedang terjadi di dunia ini. Mengungkap kasus yang terjadi di dunia, salah satunya di negara Indonesia, adalah kekerasan pada perempuan yang semakin meningkat di masa pandemi corona. Dari data yang ada, 26 kasus di jumlah tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga dan 6 kasus lainnya adalah kekerasan seksual. Secara nasional, angka kekerasan terhadap perempuan juga meningkatkan signifikan. Pada ranah komunitas, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 226 kasus dan sekitar 89% atau 203 kasus berkaitan dengan kekerasan seksual. Namun, kurang dari 5% dari jumlah kasus kekerasan seksual telah diputuskan di pengadilan, ujarnya. Dan inilah ketiga teman saya yang akan meliput dari tiga daerah tersebut. Kembali lagi bersama saya Lisbeth, langkung di 200 juta wewe, kalau lebet murang kali, gagaduhan mutilasi seks. Langkung luhut tibatan perkiraan sata sana, pikan mutilasi seks, Indonesia ya dina tilu besar. Unggal tahun PBB ngumumkan data anu ayah hubungana sarang masalah AWW kalain inohong anu pikasian. Kampanye ngalawan kekerasan sarang tuntutan pikan kesetaraan gender terus dibarengan. Tapi nepi kahayana AWW masih mengalaman tindakan kekerasan sarang diskriminasi. This form of violence that occurred in England was about violence against women as well. The National Women's Commission recorded that there were 4,783 cases of physical violence, 2,056 cases of psychological violence, and 2,807 cases of sexual violence and economic violence. So, there is quite a lot of violence happening in this country. Hopefully, in the future, there will be no more of the same violence that causes many people. Chule Pauli kin hai nu tong ta an chen ye lai ye tuo che wai Pauli sing wei che ye shi yi ke hai se chi si ba sui yi xia chai yu wei huan si zhong fa sheng sing Pauli de sui gao gu si si gao chong wu lun si so hai che hai si fan sui che che biao ming sui xia gui fa guan mian di xin jiao yu. Sai si ran se yuen he kong chen kui hua fang mian te chong tu zhong fu nu cheng wei tuo chong so hai che. Komnas perempuan fasien fu nu pu chen si cheng to tu di te so hai che er che hai si mai yin tong hun hun nye he ren gao fan yun te so hai che. Pagi, saya Jennifer Valencia. Pada saat ini saya sedang berada di Sulawesi Selatan dan saya akan memberitakan sebagian informasi mengenai pembelajaran pada hari ini.
Tidak adanya standar buku PJJ membuat PJJ yang merupakan pembelajaran alternatif, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini justru membuat siswa akan banyak terbebani. Stres yang dialami siswa akibat melakukan pembelajaran jarak jauh yang tidak memiliki standar khusus dan cenderung akan memberatkan siswa. Baik dari sisi tugas dan mengakibatkan depresi terhadap siswa yang akhirnya dapat berujung bunuh diri di kota Sulawesi Selatan. Saat ini saya sudah terhubung dengan Michelle Emanuela yang akan memberitahukan juga tentang PJJ pada hari ini di Jakarta Utara. Terima kasih. Bagi beja panganyarna ngenaan sakola online atau PJJ. Serkolot sareng murid ngenaan PJJ atau sakola online. Pandemi COVID-19 teacan rengse ngajantankan murid masih kedah diajar di imah. Sakola online sanes tanpa halangan. Kolot kedah ngabagi waktosna antara damel sareng ngiringan barudak diajar. Sumawana unduh patarosan anu dikirim ku guru sareng nyungkan waleran nyandak ser internet. Sadaya biaya kedah ditanggung ku kolotna. Nyalira murid ngarapkan aya teknik diajar anu langkung efektif. Abdi lanjutkan ka Hizkia Yosia di Bekasi. Thank you, Michelle. Distance learning or online for students from various levels of education. The fruit of learning simalakama with a face-to-face cause various problems. But on the other hand, it must be done. It is not surprising that technical constraints and problems are used as reason for the decline in student learning motivation. Even the teaching staff feel buying internet quota for their children. Various steps have been issued by the government, ranging from bus, funds to direct cash assistance to community affected by this pandemic. Students hope that they are more effective learning technique. That's all. I'm Hizkia Yosia reporting from Bekasi to report this. I continue to Antonio Davin in Bogor. Thank you. Yang sahau, wo Antonio Davin siang fapu yokan PJJ te. Sinwen su tofu mu pao yuan su PJJ te chun sai se. Fumu kan tau fu tan xiong, cai cai xin su si song chun sai. Su chuo chang sai yin wen, fumu bisu fun si. Bei ban hei zhe, sui si bing ji bisu chun tan. Bei a he xie fei deng yi suo you fei yong. Xie xie. Selamat pagi para pemirsa yang sedang berada di rumah. Kembali lagi bersama saya Eprim Sandika Tarigan di Monika News. Pandemi COVID-19 membuat sektor ekonomi dan usaha negara menjadi turun drastis. Hal ini mengakibatkan para pengusaha ataupun para pedagang merasa sangat terpukul. Di sini saya bersama dengan beberapa rekan saya. Di sana ada Florence, Jessica, dan Loisa. Halo, bagaimana kabar di sana? Ya, halo wartawan Flow, baik di sini. Halo, saya wartawan Loisa. Halo, saya wartawan Jessica. Baik, langsung saja beralih kepada Flow. Bagaimana keadaan di sana? Yes, hello, I'm Flow from Monika News. So everyone, today I'm with one of the woman entrepreneur in Jakarta. I will ask her some questions, but because of this pandemic, we do remote interview. Hello, Mami Javi. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, ma'am. Is there any difference in economic terms as entrepreneur between before a pandemic and during a pandemic? Yes, of course. Can you tell us what's the difference? Okay, this impact actually affects all of my company assets. So before pandemic, our sales at store did very well, especially when it was 8. I mean, it was 8 last year. Many people come to our store to buy new clothes and else. But when 8 during pandemic, our store cannot open because the government imposed large-scale social restriction. Because of that, our sales decline and not return investment. Okay, how about the employee?
Do they feel the impact too? Of course, miss. Because our sales declined, I couldn't afford to pay them anymore. So I had to lay off some of them and lower their salaries. Okay, last, what do you expect from this pandemic or situation? I hope this pandemic ends quickly and everything gets to normal. Okay, I got it. Maybe that's all. Go back to Mr. Primsa. Thank you. Terima kasih untuk rekan kerja Flo. Selanjutnya kita persilakan untuk wartawan Loisa. Xiexie Primsa. Xinggan wo hualai Loisa. Zai zhili wo de tuan dui. He wo yi jing lian ji ling ling tai tai. Yo wei. Di erge jiao. Oji Lian Yuan. Nani Juedene Ling Ling Tai Tai. Duinin de Kie Jinji Yo Ying Zhang Ma. Zaiwo Gong Shi Zhang, He Meo Enti, Yin Wei Woman Gay Pango Zaijin Jin Sing Jiao Yi. Yin Chi Zi Zi Yo Yi Si Zhang Ai. Yi Kiring Ren Ken Yi Sun Li Jin Sing. Hao Li Ling Tai Tai. Xie Xie. Sumping deui sareng kuring Jessica di tempat. Santeu acana, kuring nyarios barang endah ngeunaan pangaruh anu karaos nalika COVID ieu. Hese pisan pikin ngungkulan bisnis nalika pandemi ieu. Hal ieu maksa pihak kalabet salaku palaku bisnis pikin nyiptakeun kesempatan unggal. Kepada Ibu Endah, abdi persilakan. Jujur, kuring ngerasa sangsara pisan sabab pandemi ieu lumangsung. Kusabab salaki kuring dipecat tina padamelan. Jantan kuring ngabantosan sakedik pikeun ngahontai kahirupan ekonomi urang. Upami kuring terang, naon anu anjeun lakukan ngeunaan ieu? Abdi ngicatedanan, henteu minuhan sapinuhna, tapi eta cekapikeun minuhan kahirupan urang sadinten. Nya, abdi oge nampi informasi tibu endah. Yen dina mimiti jual, seueur jalmi tetap sumping meser. Tapi kadieu jarang pisan jalma datang untuk meser. Nya, meureun kusabab sadayana oge ngurus kadaharan sehat oge. Janten aya harapan pikeun ka depannya? Abdi miharap COVID ieu lakasan gancang sareng urang tiasa lancar. Hatur nuhun Ibu Endah, anu saya kanggo waktosna. Sami-sami. Nya, kuring bakal balik dina Primsa didinya. Seperti yang telah pemirsa saksikan tadi, COVID-19 memiliki dampak sangat besar terhadap ekonomi masyarakat. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Kerugian-kerugian yang bisa kita lihat adalah dari pedagang-pedagang kecil sekitar kita yang kalah saing dengan jual beli online dan juga penurunan keuntungan. Sedangkan, yang merasa diuntungkan adalah perusahaan atau perorangan yang memproduksi masker atau hand sanitizer dan juga dilengkapi fasilitas jual beli online, yang tentunya membuat kerugian mereka semakin kecil. Jadi, diharapkan pandemi ini berakhir karena banyaknya kelompok yang dirugikan secara langsung maupun tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Dan sekian berita untuk hari ini, saya Primsa Dika Tarigan bersama rekan saya yang lainnya dari Monica News, pamit undur diri, terima kasih. Audio Jungle. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Maulaya dalam berita selanjutnya. Pembelajaran jarak jauh sangat berpengaruh bagi kesehatan siswa di seluruh dunia. Pengaruhnya pun ada yang berdampak positif dan negatif. Di sini kami sudah terhubung dengan tiga reporter kami, yaitu Sukar, Jordi, dan Penny, yang masing-masing berada di California US, Beijing, China, dan di Bandung, Jawa Barat. Mereka akan memberikan ada informasi berita terkini mengenai pengaruh belajar jarak jauh terhadap kecerdasan siswa. Baik, saya langsung menuju kepada Sukar.
Jaskar, bagaimana keadaan di sana dan kondisi siswa saat ini dengan adanya pembelajaran jarak jauh? Okay. First, in 28 states in US, there are around 48% K-12 students who didn't know about the instruction doing online learning. And the result, they can do anything until the school will be open again. Second, for the criteria of online learning there, McKinsey and Company differentiate online learning into three categories. First, the student who categorize as quality remote learning. These typical students are adaptable, enjoy, have complete access, and could capture the materials very well. Second, the student who can be tired easily and feel difficult to capture all the materials or can be categorized as low quality. And third, the student who are gain any access to instruction from any educational institution or the student that vulnerable to the dropout. So, what happening with the third category? Isn't it we can find it everywhere, even in Indonesia? But the problem is if this happening for such a long time, it's not impossible that the education gap will be continued in the same generation. So if there are students who normally join the school in January 2021, there will be possibility each of them will lose the opportunity to study for 3 until 14 months. Depends on the category online learning they in. Isn't it too cruel? Since the normal days, students in US who skip 10 days in class materials have possibility until 36% for not upgrading the class. Thank you. Baik, terima kasih Sekar. Saya akan beralih kepada Jordi yang sudah berada di Beijing. Jordi, bagaimana keadaan di sana dan apa saja kendala-kendala yang dialami siswa saat pembelajaran jarak jauh berlangsung? 我正在从北京过生日，这里的情况以为老师在2022年8月2021，并由中国首都北京发现不太平流，小学请留不到北京上学，中学上学仍然去卫生区，谢谢。 Baik, terima kasih Jordi. Saya akan beralih kepada Kenny yang berada di Kota Bandung. Kenny, bisa Anda jelaskan bagaimana usaha guru di sana dalam membantu siswa yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Informasi diajar online Dina Pendidikan Parantos di Mimitan Timimiti Milinum Katilu. Secara umum diajar online ngalibatkan peran teknologi Dina nganterkan materi diajar atanapi langkung tepatna. Ayana teknologi informasi komunikasi dina kegiatan diajar sapertos e-books, e-library, email, mailing list, news group, WA, Google Classroom, Zoom, sareng Awan X. Nanging dina upaya ngarusak rantai penyebaran virus COVID-19, pamerentahan ngalangkukan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 ngenaan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dina periode darurat penyebaran virus COVID-19, Menteri Atikan ngejelaskan yen aya peraturan anu langkung rinci ngeunaan ngalaksanakan distance learning atau home learning atau napi online learning. Baik, terima kasih kepada Sekar, Jordi, dan Kenny atas informasi yang Anda berikan kepada kami. Ya saudara, itulah beberapa berita terkini yang dapat kami sampaikan kepada Anda mengenai pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kecerdasan siswa. Saatnya saya undur diri dari hadapan Anda, sampai berjumpa kembali bersama. Saya Maura Iya dalam berita terkini, terima kasih. Audio Jungle. Bagaimana keadaan perekonomian di China sekarang? Bisa dijelaskan?
大家好，我是 Juan Marquis， 我将告诉你有关 COVID-19 造成的经济衰退和中国的经济发展。就英国广播公司援引有关部门的报道，中国已经收缩了 6.8%， 考虑到中国是商品和服务的主要生产国和消费国，这种下降不仅损害了中国的经济，也损害了世界专家们原以为中国经济会小到种子，但没想到影响会这么大。数据显示，由上月相比，三月份工厂产出下降了 1.1%，零售额下降了 15.8%， 失业率在三月份上升了 5.9%， 二月份上升了 6.2%。 Terima kasih Juan Marquis. Oke, sekarang kita akan terhubung oleh rekan kami yang berada di Inggris. Marshall Chandra, bagaimana keadaan perekonomian di Inggris sekarang? Now I'm reporting to tell you about the situation in the United Kingdom. The economic impact of the global COVID-19 pandemic on the United Kingdom has been largely disrupted. It has adversely affected travel, financial markets, employment, and a number of industries and shipping. The UK is the worst country hit by the economic impact of the coronavirus or COVID-19 pandemic in the April to June 2020 period. As reported by BBC News, Wednesday, the Organization of Economic Cooperation and Development, or OECD, report states that the pandemic has caused England to enter a recession. The UK GDP contraction of 20.4% greatly exceeded the average 9.8% contraction experienced by the OECD member countries. And now that the OECD has put numbers to the bigger picture, it thinks that the wealthiest nation, those accounting for the bulk of global trade, shrank 4 times faster between April and June than during the darkest period of the financial crisis. And with its reliance on the worst hit sectors, shopping, services, and hospitality, the UK suffered one of the biggest drops. But then it was then. As restrictions have been eased, shoulders lifted, attention has turned to the strength of the recovery. In the UK, the evidence is mixed. Retail spending is back to pre-crisis levels, but other sectors continue to struggle. Economists expect it may take a couple of years for the economy to get fully back on track. Some fear unemployment could spike to 10% or even higher. In the meantime, the OECD reckoned that many countries could be just as thrown out. That is all from England. Thank you now. Back to the studio. Terima kasih pada reporter kami, Marshall Chandra, yang berada di Inggris. Oke, pemirsa, sekarang kita akan beralih ke dalam negeri untuk mengetahui perekonomian yang berada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat. Kita sudah terhubung oleh rekan reporter kami, Jovan Thierry, yang berada di Jawa Barat. Jovan Thierry, bagaimana perkembangan perekonomian di sejumlah wilayah Jawa Barat? Bisa dijelaskan? Halo pemirsa, saya Kuring Jovan Thierry di Jawa Barat. Kuring bakal nyari takut mengenai kemparan ekonomi di Jawa Barat. Saat tos pengalaman kemunduran sabab COVID-19, Kepala Bapeda Taufik BS Jawa Barat menyatakan nyenti saprak kuartal kahiji tahun 2020. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional saring Jawa Barat atau LPE parantos turun. LPE Jawa Barat anu dina akhir tahun 2019 ngakontal 5.07%. Murah karena 2.73%. Salah sahiji pangurus ekonomi anu parantos pajak tenan nyata sadaya industri otomotif di Jawa Barat parantos nyerangan kapasitas produksi janten 40%. Kumargi turunna permintaan pasar kumargi COVID-19. Saura dina-dina pernyataan resmi di halaman web Bapeda Jawa Barat, Rebo, 1 Juni 2020. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan salam 11 Science TV. Sampai jumpa lagi.
Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Regina dan rekan-rekan saya Fani, Ivena, dan Armeta di Berita Terkini Samoka. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan berita tentang waspada cuaca ekstrim di musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Bogor, Jawa Barat memprediksikan puncak cuaca ekstrim pada bulan Januari hingga Maret mendatang. Selain hujan badai, cuaca ekstrim juga akan berpotensi terjadinya puting beliung. From the local satellite imagery monitoring, Bogor area is prone to be hit by tornado. Because it is the middle of the month, Salak and Pangrango, the public is being alerted to the storm lining in the evening as a sign of potential storm. 为了月前秀牡丹下的卫星猫物时空人发光时开始在所有路线相继起水井竖起大头狼树叶掰看板因为它们的树干是多红的体为太想参与更为快就进榜也是为当时就等分数的 Dina kayaan iya hanjakalna teknologi anu dipiboga ku BMKG Indonesia henteu mampu ngaduga munculna puting beliung kusabab diameterna kirang ti 1 kilometer. Samentawis eta, gambar radar sareng satelit BMKG ngan ukur tiasa ngadeteksi awan cumulonimbus langkung diameter 4 kilometer. Eta anu kuring laporkan dina waktu ayeuna. Ivena sareng sadaya rencana anu bertugas mundur. Hatur nuhun wilujeng enjing sareng pendaki. Selamat pagi pemirsa, Headline News pagi hari ini kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Liu Jason yang akan menyajikan berita-berita terkini dan teraktual yang kami rangkum dalam Headline News pagi hari ini. Pemirsa, tim detasemen khusus atau Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap 6 orang yang diduga termasuk dalam kelompok teroris. Ke-6 orang itu ditangkap di 3 wilayah yang berbeda yakni wilayah Lampung, Sumatera Barat, dan Batam. Untuk informasi yang lebih lanjutnya, kita sudah terhubung dengan 3 rekan kami yang berada di 3 wilayah berbeda, yakni dengan wartawan Dehana yang berada di Polda Lampung, wartawan Shani di Polda Sumatera Barat, dan wartawan Ray yang berada di Polda Batam. Pertama, kita beralih ke wartawan Dehana untuk melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Silakan wartawan Dehana untuk melaporkan langsung. Two of them had the initial escape, and other were members of the murdering group under the leadership of Halloween. From the two perpetrators, the police confiscated 21 pieces of evidence. According to the information released from the National Police Police Federation Division, Brigadier General Anusha Tiyama, initial escape, is a member of the Amara Islamic group from the Kosit Sector, which is part of the Marjana group under the leadership of Farah Wijayanto, who is suspected of being Kosinapu regime, and I involved in giving funds to Marudin. Meanwhile, two other people, namely the initial SNLC, who were involved in the Adira Lampung group, from both of them, 56 pieces of evidence were confiscated. This is the information we present from the location. Terima kasih wartawan Diana sudah melaporkan dari Polda Lampung. Sekarang kita beralih ke wartawan Sani yang berada di Polda Sumatera Barat. Silakan wartawan Sani untuk melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Permisi, di Provinsi Sumatera Kulon, tempat orang Aina melakukan hal itu,
bersinewa saurang teroris anu sangka ku Indonesia yang ada. Sangka ia kagolong kana kelompok Ansor dan Sumatera Kulon. Sejauh ia, kami hentai nabi pengasasan dinanti polisi. Sama polisi Sumatera Kulon masih diajar informasi di palaku anu ditahan. Eta sadayana informasi anu tiasa kami tapikan. Balik ke studio. Terima kasih wartawan Sani telah melaporkan dari Polda Sumatera Barat. Pemirsa, yang terakhir kita beralih ke wartawan Ray yang secara langsung melaporkan dari Polda Batam. Wartawan Ray, silakan untuk melaporkan. Hai, kowe kwancho. Cai sumen bala. Pao kao shuo wo men zui qin. Dai bu lei zai ba dan tao yi qu fa yuan. 被捕的嫌疑公分子改嫌疑人圣像卷了入。Jama'ah Ashor Daulahmah alias Abu Fah Fatih Zai Bang Jen Amar Armedo Raya Housing Te Lu 被捕直到现在犯罪 嫌疑人仍在接受巴丹岛警察的询问。这就是我们从巴丹岛检犬回工作室的系列。谢谢。 Terima kasih wartawan Ray telah melaporkan dari Polda Batam. Sekian pemirsa Headline News pada pagi hari ini. Saya Liu Jason dan segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Headline News pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa kembali. Bagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Pujo Yuda di acara Breaking News 12 MIPA. Selama beberapa waktu ke depan, saya akan menemani Anda sebelum beraktivitas pagi ini. Baiklah pemirsa, kita langsung saja ke informasi yang utama. Beberapa hari ini, kondisi cuaca di beberapa belahan dunia sedang tidak menentu. Ada negara yang sedang mengalami cuaca cerah, namun ada juga negara yang sedang mengalami cuaca buruk. Untuk mengetahui keadaan cuaca terkini, lengkapnya kita sudah terhubung dengan tiga rekan saya. Ada April Olivia, ada Leo Rafileta, dan ada Teresa Kalista yang akan melaporkan kondisi di tiga negara yang berbeda, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan Inggris. Saya langsung saja bertanya kepada April. April, bagaimana kondisi cuaca yang akan Anda laporkan? Oke, kuring bakal ngabagi informasi ramalan cuaca pikeun sababaraha kota di Indonesia, khususnya Jabodetabek. Buat pikeun anjeun anu aya di kota ieu, katanapi anu bakal nganjang ka kota ieu, ieu ramalan cuacana. Urang angkat ka kota kahiji nyaeta Jakarta. Cuaca di Jakarta dinten ayeuna rada marahmae, di mana tiberang kawengi diperkirakan moal aya hujan lokal tapi ngan ukur mendung. Terus ka kota Bogor, oge jujulukan salah ku kota hujan, tiberang kawengi kota Bogor bakal hujan ku intensitas enteng. Kitu oge sareng kota salajengna Depok, anu bakal hujan hampang sadidinten. Bikin kota Tangerang, eta sami sareng Jakarta, dimana diarepkan henteu hujan, tapi nganukur mendung. Sareng kota anu terakhir, Bekasi, diprediksi bakal ngalaman hujan entong siang, sareng mendung peting. Eta perkiraan cuaca bikin daerah Jabodetabek, bikin anjin anu ngembaran, salawasnya ngejaga keselamatan serta keamanan. Balik deui ka Puja. Baik, terima kasih April informasinya. Untuk informasi selanjutnya, kita langsung saja bertanya kepada Leora. Leora, bagaimana kondisi cuaca yang akan dilaporkan? Xixi Puja. Xian cai, wo cai Zhongguo Beijing. Xie yue, zhe ge you shi ge qi qie de guo jia jing li le dong qi. 空气清扬现在去家状态 室外2020年11月6日
北京气象台发布了冷却暴风雨预警。今天中朝上有点到晚上八点，预计该正式的部分地区的北风为17-18级。对于目前在北京的您，请当心并尽量减少户外活动。 那只是今天的北京天气预报，我把它还 care 不在乎的，请。 Baik, terima kasih Leora informasinya. Untuk informasi selanjutnya kita langsung saja bertanya kepada Kalista. Kalista, bagaimana informasi yang akan dilaporkan? Okay, thank you Puja. For today, early mist and any patchy fog will gradually clear, and then staying dry with some bright or sunny spells and occasional areas of low cloud. Maximum temperature 15 degrees Celsius. And for tonight, some clear spells at first across southern locations, but becoming cloudy everywhere as outbreaks of rain arrive across western areas by the end of the night. Minimum temperature 7 degrees Celsius. And for Sunday, we will have outbursts of rain, locally heavy, already for western areas and will move east to reach most remaining places while becoming lighter at the same time. Dry but still cloudy conditions follow. Maximum temperature 16 degrees Celsius. I'm Teresa Kalista, reporting from London to 12 Nipah News. Big to Puja on the studio. Baik, terima kasih Kalista yang sudah melaporkan dari London. Sebelumnya juga ada Leore yang melaporkan dari Beijing dan juga ada Aprili di Jakarta. Baiklah, terima kasih pemirsa sudah mengikuti berita Breaking News 12 Nipah dari awal hingga akhir. Saya Puja Yehuda mewakili seluruh sahabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di acara kami selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.